guys, kembali lagi channel saya Nighty. Dan hari ini kita akan bermain Road to Immocraft lagi, oke? Okay? I hope you guys enjoy it. Oke, jadi di episode kemarin aku sudah berhasil bikin village peranakan villager ini. Terus kita sudah berhasil memperanakan villager. Kalian bisa lihat di sini. Ini ada villager-villagernya yang sudah tumbuh. Meskipun nggak makan apa-apa, dia masih bisa tumbuh 4 sehat 5 sempurna ya. Dan mereka itu bayi kembar guys. Jadi jangan heran kalau misalnya mukanya sama semua ya. Oke, dan jadi kita sudah siapin kasur di sini. Jadi kita akan bobo di sini dulu. Kita akan lihat villagernya dulu. Tapi, come on. Wait. What? Man. Kenapa kok ada 3 di sini? Wait, mana farmer saya? Farmer saya nggak ada. Oh my god, farmer saya tidur di sini, guys. Oh my god, gimana ini, guys? Cara kebalikinnya. Oh wait, mungkin aku bisa giniin. Bentar. Ini kita kasih di sini, terus kita bangunin, guys. Boom. Oh, nggak bisa. Well, aku nggak tahu, guys. Mungkin aku bisa keretain lagi ya, si villager ini. Aku nggak tahu lagi, sih. Padahal kemarin nothing wrong, tapi kenapa kok di sini jadi 3 gini? Aku juga nggak tahu. Kemarin itu sistemnya itu jadi gini guys. Shush. Oh my god. Jadi si farmernya itu ngasihin potato yang sudah ditanam dia ke dalam sini. Terus dia kan sudah dapat makanan, jadi dia bisa you know gitu. Terus bikin anak, dan ini sisanya kalau misalnya ada potato sisa ke bawah, oke? Okay? Dan setelah ada anaknya, terus anaknya ntar jatuh ke bawah ke dalam air sini dan dia akan ke sana, oke? Okay? Jadi itu adalah caranya saya dari kemarin. Tapi entah kenapa kok farmernya ini pindah tempat. Dan kenapa kok hujan di awal video. Ini akan jadi video yang sangat bagus guys. Oke, jadi mungkin untuk sekarang aku akan bikin tempat buat profesinya villagernya dulu, oke? Jadi kita itu membutuhkan villager yang mempunyai profesi guys. Dan profesi itu bisa didapat menggunakan contohnya kayak komposter yang kemarin itu. Contohnya kayak komposter itu, yang coklat itu, yang di tengah itu. Lah, komposter itu bisa mengubah profesi villagernya menjadi farmer guys. Aku pingin mendapatkan itu. Mungkin aku akan bikin fletching table, soalnya fletching table itu lebih menuju ke blok gitu kelihatannya. Jadi akan lebih mudah ntar membikinnya, oke? Okay, jadi aku membutuhkan flint di sini yang mana aku tidak punya. Aku butuhin sekitar berapa ini? Butuh 6 flint I think. Untuk sekarang sih aku butuh 6. Jadi oke, okay. Let's go. Oke, okay, udah 6. Mantap. Jadi kita bikinnya itu caranya gini guys. Aku juga baru tahu ini caranya bikin 4 gini terus gitu. Terus dikasih flint di atasnya. Nice. Jadi fletching level 3. Mantap. Jadi aku mau bangun ini di atas, tapi aku nggak tahu caranya ke atas. Apakah mau di-build gini? Enggak kan ya? Kita harus bikin yang namanya scaffolding sekarang ya. Aku juga baru tahu ini fungsinya bambu itu buat bikin scaffolding. Dan aku juga baru tahu kalau scaffolding itu adalah suatu blok di Minecraft. Jadi caranya bikinnya itu adalah gini guys. Jadi kita butuh string, terus kita butuh bambu kita. Mana bambu ini? Terus ini ada string lagi, jadi mungkin kita bikin gini guys. Bam, seperti ini resepnya. Aku belajar banyak hal dengan bermain vanilla Minecraft ini ya. Aku nggak pernah main vanilla. Nice. Akhirnya guys, aku pertama kali ngelihat resep dari internet guys. Biasanya kan kalau misalnya mod kan ada JI, biasanya di sini ada just enough item. Jadi kita bisa ngetik barang dan kita bisa dapet resepnya. Tapi enggak, di sini nggak ada. Ada sih ini, tapi di sini nggak ada scaffolding itu nggak ada. Aku juga nggak tahu sih. Jadi ini mungkin aku akan bikin di mana? Di sini mungkin? Mungkin di sini juga lumayan jauh. Oke, di sini aja deh. Jadi kita bangun. Berapa itu tingginya? Aku nggak peduli. Oke, you know what? Aku mungkin peduli. Kita akan hancurin dulu dan kita mau berapa ini tingginya, guys? Aku juga bingung ini bikinnya ya. Mungkin aku untuk sekarang bikin tinggi 16. Jadi gini, 16 ini tingginya dan giniin terus kita naik. Jadi kita bikin seperti ini, L, bentuk huruf L gini. Terus yang sebelah sini juga sama, bentuk huruf L. Mantap. Terus kita kasih di sini 2 gini. Lah terus yang sebelah sini kita akan ganti sama fletching table guys. Jadi kita boom boom boom. Oke. Okay. Dan sekarang kita bentuk bed kita, oke. Okay? Jadi kita giniin. Oh wait, kita nggak bisa turun. Shit. You know what? Aku akan MLG pakai water bucket ini. Oh my god. Yes. Next, kita akan membuat suatu bed, oke? Okay? Jadi kita bikin 3 biji untuk sekarang. Lah terus, yang ini kita hancurin. Seperti itu. Nice, seperti ini. Jadi kita sekarang kita akan taruh bednya di sini. Boom, seperti itu. Boom, dan boom. Oke, okay. Nice, seperti ini guys. Sekarang kita akan membutuhkan suatu trapdoor. Jadi kita akan build 2 gini. Terus kita kasih trapdoor di sini. Bam, seperti itu. Oh my god. Jatuh. Oke okay guys, jadi seperti ini trapdoornya, seperti yang kalian lihat di sini. Terus kita hancurin
Stonebreak-nya. Dan sekarang aku harus cari tahu gimana caranya ngangkutin villager dari situ sampai sini. Yeay, ini akan jadi menyenangkan sekali. Oke, jadi dari sini sampai ke sini. Ini lurus kan ya? Oke, mungkin di sini ya. Oke. Jadi kita akan arahin itu ke sini, terus kita giniin, oke? Seperti itu guys, seperti ini. Oh my god, salah. Kemampuan bedwork saya masih noob ya. Oke, mantap. Oh, kan. Oke, ini harusnya tingginya udah sama. Sekarang kita tinggal bridge aja ke sini. Seperti ini. Oh my god, lihat ini boy. Bridge-nya sangat pro. Dari atas seperti ini. Terus kita kasih rel, I guess. Oke, mumpung malam juga, kita harus cepet-cepet biar si villager itu kalau misalnya udah di atas gitu, dia tidur gitu ya. Bam, seperti ini, boom. Oke. Jadi dia bakal drop ke sini. Yang sekarang harusnya ini akan gue ganti porel juga. Terus kita kasih lever. Bam. Oke, harusnya gini sih cukup deh. Oke. Jadi kita akan coba dulu sekarang. Kita ke villager yang ini, terus villagernya kita dorong seperti ini. Bam. Oke. Dan kamu kenapa tidak mau naik? Gua dorong sendiri aja, guys. Ini. Oke, naik. Saya dorong sendiri. Goblok. Buat apa saya punya porel ini? Aduh, gak kuat porel saya. Oh my god, ya, balik lagi. Oke, yang ditanjakan sini harus banyak ya porelnya. Kalau enggak, gak kuat nih. Jadi, ayo, let's go. Let's go, boy. Let's go. Hey, naik, boy. Nice, akhirnya kuat, guys. Oke, dan harusnya kamu drop ke sini kan ya. Mantap. Dan sekarang kamu akan kuhancurin ininya, mainkannya. Akan gua ambil lagi mainkannya, boy. Thank you, dan kamu bobo sana, silakan. Dan kita turun lagi lewat scaffold deh. Huh. Oh my god, water MLG, boy. Dan sekarang kita akan kasih gini lagi. Terus, wow, oh my god. Mungkin villager-nya kurang pojok, aku gak tahu. Padahal villager-nya udah mojok loh. Wait, ini kalau misalnya aku hancurin, ini tempat villager kan ya? Oh iya, guys, ini tempat villager. Oh my god, please masuk sana. Gua pukul bayinya, guys. Oke, you know what? Maybe akan ku taruh ini satu kali gini. Terus kita kasih rel, biar dia masuk. Oh, no. Oke, nice. Terus kamu ku dorong harusnya. Wait. Kita hancurin, dan oke. Dorong, dan ini ku hancurin lagi. Terus sekarang kita gini. Hey, bayinya ikut juga. Ah, you know what? Gak apa-apa. Oh my god, bayi akan kulindungi kau, bayiku. Kamu nyerang bayiku, ha? Hah? Terus sekarang kita ambil yang di atas main card-nya. Oh my god, jangan mati dong. Bobo sana. Hey, boy. Oh my god, villager saya suicidal, boy. Dan dia bakal diserang zombie ini, guys. Lihat. Dasar. Ngapain kamu jatuh? Ini by the way, villager-nya mau jatuh dari bobonya. Gua tengahin lagi. Oh boy, mana tadi villager-nya yang sudah jadi Fletcher, guys. Oh my god. Oke, dan siapa lagi yang mau naik ini? Oke, udah naik satu. Sekarang kita tutup lagi. Hey, tutup, boy. Oh my god. Oh my god, villager saya banyak yang kabur, boy. Hey, kamu kenapa kok kesini lagi? Bodoh, kamu ngapain kesini lagi? Oke, ada yang mau lagi volunteer? Mantap. Ini, terus kita tutup lagi sekarang yang di sini. Oh my god, zombie. Oh my god. Gua benci semuanya. Gua benci mob-mob ini selalu menghancurkan semua yang ku cintai. Gua benci sama semuanya, sialan. Dan villager-nya, oh my god, villager saya mati. Suffocated di wall. Nice. Terus kita hancurin gini. Bam, oke. Eh, ngapain lari? Gak usah lari. Boy, gak usah lari. Nice, sekarang kalian di atas ini. Dan ini kita tutup. Eh, ngapain, boy? Kok lagi-lagi, boy? Jangan lagi-lagi, boy. Dan aku cuma perlu ngambil main card di sini. Jangan berdirikan aku. Terus kita akan MLG water bucket dari sini. Boom. Oke, mantap, boy. Oke, dan itu adalah satu village, guys. Jadi village itu kita harus... Oh my god, please. Gua benci sama creeper, guys. Jadi satu village itu harus ada 3 villager yang punya profesi. Itu dihitung satu village, guys. Satu desa, gitu ya. Dan yang akan kita lakukan sekarang adalah kita akan membuat satu desa lagi, tapi di jarak yang 10 blok jauhnya, guys. Minimal itu 10 blok. Soalnya, kalau misalnya villager ini memandang ada villager lain di jarak 10 blok, dia itu bakal nganggep yang villager yang di situ itu temennya satu desa gitu, guys. Jadi kita harus bikin desanya lebih dari 10 blok, oke? Jadi kita akan giniin aja, kita speed bridge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, mungkin aku bikin di sini. Di sini, oke.
Jadi kita hancurin. Oke, dan harusnya seperti ini guys. Terus kita hancurin stone breaknya. Dan sekarang kita tinggal ke atas gini. Terus kita pindahin relnya, oke? Aku punya resources yang cukup terbatas. Jadi kita akan ambil relnya yang tadi sudah kita bikin. Oke, jadi seperti ini guys. Kita sudah selesai. Entah, kita arahin ke pojok sini aja. Harusnya bisa deh. Ayo ke sini. Kurang dikit lagi. Mantap, terus kita giniin. Terus kita dorong. Yes. Oh my god, gak kuat dia guys. Oh, gak bisa ini. Soalnya, oh my god, salah. Wait, I'm sorry. Oh my god, jangan jatuh dong. Oh my god, dia off track guys. Bentar, kita kasih air biar dia meskipun jatuh gak sakit ya. Oke, seperti ini. Boom. Oke, mantap, dia gak jatuh. Oh, tapi Minecraft saya yang jatuh. One eternity later. Wait. Kayaknya kita udah nggak butuh deh ini. Kan? Kita nggak butuh kan? Udah ada 3 ternyata kan? Oke, you know what? Kamu akan kudorong. Balik ke sana. Balik. Oke. Dan kamu akan masuk ke sini. Oh, I'm sorry. Dan kita akan hancurin lagi relnya seperti ini. Terus ini kita giniin biar dia nggak bisa kabur. Nah, sekarang karena aku sudah bikin ininya, guys. Ini adalah satu village berarti dua village ya sih ini ya. Berarti saya sekarang tinggal bikin tempat penampungannya biar iron golemnya jatuh gitu ya. Oke, jadi kita akan buat dulu. Tapi pertama-tama kita akan membutuhkan makanan dulu guys. Soalnya ini saya tidak punya makanan dari tadi makan rotten flesh mulu. Ini 4 blok. Jadi mungkin kita akan bikin di sini 4 blok ya. Atau 2 3 4. Ini udah sejajar. Terus kita bikin lagi satu bumbum gini. Harusnya sih gini kan? Aku juga nggak tahu, aku bikin desain sendiri ini guys. Aku cuma lihat videonya dari Gates, caranya tutorial pembuatan iron golem, dan aku pingin gabungin sama dijatuhin ke sini. Aku nggak mau di atasnya gitu. Dan ya, oke, kita akan coba aja sekarang. Kita akan coba desain saya sendiri. Aku tahu ini akan gagal, tapi aku pengen nyoba-nyoba aja dulu guys. Oke, dan harusnya gini sudah selesai. Terus kita tinggal kasih air, oke? Oh, bentar, kita harus kasih lubang di tengah, oke? Jadi kita akan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7, berarti 3 di tengahnya, berarti di sini. Bentar, ini kita lubangin dulu di sini. Tengahnya, kalau di tengah sini 1, 2, 3, 4 di sini. Berarti ada di sini, oke. Ini paling tengah. Terus kita tinggal jadiin lubang 3x3. Begini doang. Bam, seperti ini. Terus kita butuh fence gate, oke. Yang mana kita tidak punya woodnya, bentar. Oh my god, zombie-zombinya. Dan ada zombie villager. Oh no, villager saya sudah dihancurkan. Sudah diserang villager saya guys. Oh my god. Ini kan villager yang tadi guys. Villager yang ada di minecart dibunuh. Oh no, I'm sorry man. Kamu masuk minecart lagi gak apa-apa kan? Oh wait, bentar, aku gak mau membunuh kamu. Oi guys, masuk sini guys. Oke, jadi yang aku bunuh adalah yang zombie biasa. Terus zombie yang itu, yang villager, bentar kita sembuhin, oke? Jadi kita tutup sekarang. Oke, dan mereka gak bisa keluar kan? Oke, dan sekarang kita kasih atap biar dia gak kena matahari terus mati ya. Semoga nggak di-spawn sebelum saya bisa dapat golden apple sama potion of weakness, oke? Okay? Saya merasa bersalah, guys. Dan aku ternyata tidak punya wood, guys. Oke, okay, aku akan nebang-nebang dulu, oke? Okay? Oke, okay, dan aku sudah di atas lagi. Dan sekarang waktunya untuk memberi air, oke? Okay? Oh, bentar. Belum lupa. Sampai lupa lagi, kan aku kan. Kita akan taruh workbench kit kita. Bam. Semuanya seperti ini ngadepnya. Terus kita buka semuanya. Kita akan buka semuanya. Dan kita hancurin ini. Terus kita bakal kasih air, oke? Okay? Oke, dan sudah aku isi air semuanya, tapi malah kesisa 3 blok, 12 blok sih sebenarnya, yang tidak ada airnya seperti ini guys. Dan saya bingung, ini enaknya gimana? Well, mungkin aku akan coba ukuran-ukuran yang beda lagi ya. Mungkin aku akan coba di dunia kreatif biar aku bisa tahu ukuran yang pas gimana. Oke guys, jadi aku udah benerin yang di sini. Jadi ini airnya tetap ngalir, tapi ini ada beberapa yang nggak ngalir gitu loh. Kayak yang di sini tuh nggak ngalir. Terus ada beberapa spot lagi yang nggak ngalir gitu. Tapi nggak apa-apa lah, nggak mungkin juga kan golemnya bakal ke situ gitu loh. Terus hal lain yang sudah aku update di sini adalah memberi ini kaca villager-nya. Terus ininya dindingnya juga sudah aku bangun. Terus atapnya juga sudah aku bikin. Tapi cuman beberapa guys, soalnya stone slab saya masih nggak cukup. Aduh jatuh lagi. Soalnya stone slab saya masih nggak cukup, nanti bikin lagi saya. Terus ini adalah tempat buat zombie-nya, oke? Okay? Jadi ini mumpung malam juga, sekarang saya akan bikin zombie-nya biar masuk ke situ mungkin, masuk ke minecart. Dan
entah kalau misalnya zombinya masuk sini, semoga si villager ini bakal ngeluarin Iron Golem, oke? Okay? Jadi aku masih nggak tahu ya apakah ini bakal buka apa enggak. Tapi aku akan coba dulu aja, daripada aku sudah nyelesain semua terus tiba-tiba nggak work gitu loh guys. Jadi saya akan coba dulu. Oke, okay, jadi kita harus nyari zombie di sini. Dan kenapa kok hujan waktu saya perlu nyari zombie? Oke, okay, bro, sini bro. Oke, okay, jadi mas bro ini harus waktu di sini saya kasih rel. Oh, wait. Oh, man. Ngapain kamu malah ke situ, bos? Oh, wait. Dorong, masuk. Oke, okay, mantap dia masuk, boy. You know what? Didorong sama villager juga nggak apa-apa deh. Ayo. Dorong, villager. Mantap. Didorong sama villagernya, guys. Oke, okay, dan bentar ini saya tutup lagi supaya villagernya nggak ada yang lagi-lagi. Dan harusnya sih zombinya bakal berhenti di sana, ya. Nice. Dia berhenti di sini dan kenapa kok nggak ada yang takut? Oh, bentar. Ini harus main cut-nya harus di itu ya. Oh my god, dia keluarnya ke sana, bos. Kita harus pancing zombie ini biar di main cut gitu loh. Jadi, oke, okay, sini. Terus kamu akan kudorong. Dorong. Oke, okay, mantap, dia masuk. Dan kita dorong lewat sini. Ow. Oh my god, zombie. Wait. Oke, okay, akhirnya dia masuk, boy. Terus sekarang kita dorong seperti ini, bom. Oke, dan dia harusnya sih bisa semuanya villager-nya lari semua, woi. Oh my god, dan dia suffocated di wall lagi. Soalnya saya nggak pasang rail di sini. Sini, kamu mau chicken ini kan? Ayo sini, ikutin saya. Let's go. Terus kita pukulin biar dia masuk. Mantap. No. My god, dia selalu turun lagi ke sini. Oke, jadi dia berhasil naik. Sekarang kita harus make sure bahwa dia itu tidak akan spawn di luar tempat ini. Jadi kita tutup dulu pertama-tama mungkin. Terus kita giniin. Terus kita pukul di sini harusnya. Oh, nggak cukup, boy. Kenapa sih? Oke, dan please bisa dong. Semoga bisa. Kita hancurin yang sebelah sini, bisa nggak? Oh, bisa. Oh my god, dan dia kesini lagi. Why? Oke, okay, you know what? Gak apa-apa, mungkin kita akan giniin, buka, terus kita dorong masuk, terus kita tutup ya. Dan kenapa mereka tidak bereaksi semua villager-nya? Mungkin ini harus kita buka, biar dia kelihatan mungkin. Oh my god, dia turun. Oh no. Oke, okay, you know what? Mungkin aku akan akhiri episodenya di sini dulu. Soalnya aku udah capek juga dari tadi gak berhasil, oke? Okay? Aku akan cari tahu apa yang salah. Dan sekian buat episode hari ini, guys. Jangan lupa untuk leave a like, subscribe, dan comment. And I'll see you guys in the next video. Goodbye. Bye.